Yes. Dokter, siapa saja sih yang memang harus diberitahu ketika sedang menjalani isoman, dok? Ini pertanyaan sederhana, tapi ini penting di lapangan, dok. Jadi yang pertama kita pasti harus kasih tahu RW, karena kan pemantau wilayah kan nanti. Jadi kita mesti terbuka bahwa kita nih lagi COVID gitu. Jadi jangan diem, itu nggak boleh, supaya terpantau RT RW, terus kemudian juga puskesmas wilayah. Nah dari situ sudah pasti datanya akan masuk ke tingkat yang lebih tinggi, dan itu masuk ke dalam hitungan yang kalau Kemenkes mengeluarkan setiap sore ada yang terpapar, kemudian yang sembuh. Nah itu dari yang kecil di bawah itu, dari tracing namanya, maka akan ada data yang keluar. Itu sih yang harus dikasih tahu. Nah, yang kedua ya tentunya yang tempat tinggal kita di dalam rumah kita. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.